Halo sahabat Toto, welcome back to Project YouTube channel. Balik lagi sama Reisha. Hari ini kita bakal melakukan review dan juga tutorial pemasangan untuk salah satu aksesoris buat mobil all new Avanza. Nah, ini adalah produk list cover untuk bagian front grille all new Avanza kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin area front grille kalian makin ganteng, makin gagah, kalian wajib banget pasangin aksesoris ini. Nah, kalau misalnya kalian mau beli aksesoris ini, kalian akan dapetin langsung satu set, yaitu 4 pieces seperti ini, karena aksesoris ini akan membingkai area front grille mobil all new Avanza kalian. Nah, ini untuk yang lagi Reisha pegang adalah warnanya warna yang karbon. Ini ada 4 pieces karena kita itu bikin aksesoris ini tuh per part supaya bisa fit size di area front grille all new Avanza kalian. Jadi sudah presisi banget ukurannya. Nah, untuk pemasangannya juga nggak pakai ngebor-ngebor sama sekali karena ini itu sudah ada 3M di belakangnya sahabat Toto. Langsung kita buka aja ya supaya sahabat Toto bisa ngelihat lebih detailnya lagi si produk ini. Nah, sahabat Toto bakal dapetin produk seperti ini salah satunya, dan ini sudah dilindungi sama plastik, jadi bakal mengamankan produk kalian supaya nggak kena gores-gores ataupun kena lecet-lecet sahabat Toto. Nah, ini kita tinggal buka aja, dan kebetulan yang Reisha pegang ini adalah warna yang karbon tuh. Jadi keren banget ya, yang warna karbon tuh printingnya juga detail banget, jadi pastinya bikin tampilan mobil kalian tuh makin sporty juga. Dan di belakangnya ini ada 3M-nya juga sahabat Toto. Tuh. Jadi kalau misalnya mau dipasang itu tinggal dibuka aja lem 3M-nya, jadi semudah dan juga sesimpel itu, nggak pakai ngebor-ngebor dan merusak mobil kalian sama sekali. Dan ini tuh udah ada indikatornya sahabat Toto, ada R1 dan juga ada L1, ada R2, L2 itu mendeskripsikan kalau misalnya itu untuk yang kanan atau bagian right, dan L itu bagian kiri ataupun bagian left, jadi nggak bakal ketukar-tukar. Nah, mungkin kalian bakal bingung nih gimana sih tutorial pemasangan, langsung aja kita kasih produk ini ke mekanik kita dan kita langsung pasangin di mobil all new Avanza. Let's go. Dan langsung aja sahabat Toto, ini ada mekanik kita Pamuklis yang bakal pasangin list front grille cover untuk mobil all new Avanza ya. Silahkan Pamuklis. Kalian stay tune terus, nanti kita akan lihat kalau misalnya sudah dipasang dan penampilannya seperti apa kalau sudah ditempel di all new Avanza. Bye! Hey sahabat Toto, kali ini kita akan memasang list front grille untuk mobil Avanza. Untuk yang pertama, sebelum kita tempelkan, kita bersihkan dulu bagian yang akan dipasang lips front grille. Setelah bersih, kita oleskan primer pada bagian lips yang akan dipasang lips front grille. Setelah kita oleskan primer pada bagian lips front grille-nya, kita lepas dahulu 3M yang ada di sini. Setelah itu kita tempelkan. Lepaskan atau kita presisikan sesuai body yang ada di mobil. Nah, tadi sahabat Toto udah ngeliat dong tutorial pemasangan untuk si list front grille cover buat all new Avanza ini. Sekarang pemasangannya sudah selesai dan sudah terpasang produknya.
Tada, bisa dilihat ya, jadi makin sporty dan juga ganteng banget. Kalau misalnya kalian tahu, awalnya itu cuma hitam biasa aja, polosan, tapi berkat ada aksesoris di Auto Project ini, jadi kelihatan stand out banget mobilnya dari depan ya, sahabat Auto. Ini jangan salah fokus sama dummy front grill kita akan coming soon nanti. Nah, sahabat Auto juga ngeliat sebelum pemasangan, kalau misalnya produk sealess front grill cover ini terbagi dari 4 pieces. Jadi dua di bagian kanan ini sudah terpisah. Jadi ada bagian atas dan juga ada bagian bawah, sama halnya seperti sebelah kanannya juga. Ada dua piece yang terpisah, bagian atas dan juga bagian bawah. Jadi kalau misalnya sudah digabungkan, bisa dilihat tampilannya benar-benar presisi banget. Jadi tidak ada kekecilan sama sekali, tidak ada kebesaran sama sekali yang mengganggu body-body yang lain gitu ya, sahabat Auto. Dan juga ini nempelnya juga udah sempurna banget, nggak bakal copot-copot. Dan kalau misalnya tadi ada dua pilihan warna, sahabat Auto, ada warna karbon dan juga ada warna chrome. Kalau misalnya kita pasang ini adalah warna karbon, karena bisa ngeliat ya, printingan karbon kita tuh nggak kaleng-kaleng, jadi benar-benar detail banget. Dan yang pasti bakal cocok sama semua body, semua warna body mobil Avanza atau Xenia kalian. Nah, ini sudah terpasang, jadi tampilannya juga makin gagah, makin stand out banget untuk bagian depan si mobil all new Avanza ini. Kalian wajib banget kalau misalnya kalian suka modifikasi simple dan tanpa pengebor-pengeboran sama sekali, ini kalian bisa pasang di mobil kalian. Karena pemasangannya juga mudah banget, cuma pakai 3M aja, karena juga udah sempat ngeliat tutorial pemasangannya. Ini dia sahabat Auto, front lift front grill cover untuk mobil all new Avanza atau Xenia 2021. Nah, buat sahabat Auto yang mau dapetin aksesoris ini, bisa langsung cek aja toko variasi terdekat di kota kalian, karena aksesoris Auto Project itu sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian di Jakarta Barat, kalian bisa langsung datang aja ke Auto Project Garage, lokasinya ada di Rukus dari Square Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian nggak bisa datang ke sini, tenang aja, karena kita juga punya layanan Auto Project Tahu Beres, nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris di Auto Project. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, ataupun di Blibli. Dan juga jangan lupa follow social media kita di Instagram, juga di TikTok, @autoproject, and don't forget to subscribe YouTube channelnya Auto Project. Dan segitu aja video kali ini, semoga video ini bisa membantu kalian dalam memodifikasi mobil kalian, and see you in the next video, Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye!